tetangga, yeah. Tetangga sekitar tiga rumah, kita lagi pas ada teman, kita dipanggil. Yeah. Nah terus suruh buka pintu, kita nggak tahu cara karena nggak ada kuncinya, emang nggak mau kita dobrak kan, kita dobrak, ya udah kita lihat, udah rumahnya nggak ada pembantu, terus anaknya lagi nangis, sudah ibu itu langsung apa mandiin anaknya, udah kita saya bilang bu saya bisa tinggal bu. Ya udah enggak apa-apa John, soalnya udah dibuka pintunya. Ya udah makasih Pak John. Udah sama-sama, sama-sama bertetangga saya bilang, udah. Pada saat kejadian si kondisi anak benar-benar terkunci dari. Ya, benar 100% dikunci. Dikunci, pembantu lari. Tapi saya enggak tahu larinya jam berapa. Setelah terkunci baru kita tahu karena ada ibu tetangga yang manggil, gitu doang, Pak. Itu pembantunya udah berapa lama, Pak? Nah, ini kurang tahu saya, cuman saya tanya ibu yang bersangkutan. Katanya sih baru sekitar hampir lebih kurang 5 pas 7 hari gitu. Seminggu lah lebih banyak gitu. Yang biasa ditinggal ini Pak sama orang tua. Ya, karena kerja mereka suami istri kerja berdua. Suami istri kerja. Nah, jadi dia anaknya di ya apalah di ada yang ngasuh lah pembantu gitu.